Oke sobat ya, ini saya juga mampir di salah satu warung belanja ya, yang buka sampai dengan malam hari ya, karena untuk saat ini sangat tren ya untuk penjual sayur yang buka sampai dengan malam hari sobat ya. Dan ini berada di Jalan Setiabudi, Kota Madiun. Oke ya, ini lokasinya, jadi di pinggir jalan tentunya ya, dan sangat ramai untuk lokasinya. Nah, ini sobat ya, jadi ini buka sampai dengan malam hari ya, informasinya sampai dengan pukul 10 malam ini masih buka dan masih ramai ya untuk para ibu-ibu dan mak-mak ya yang suka belanja ya, karena mungkin kalau belanja pagi hari sangat ribet ya, sehingga belanjanya pada malam hari seperti ini ya sobat ya. Oke ya sobat, ini video saya saat jalan-jalan ya keliling di Kota Madiun, memantau arus lalu lintas ya. Kebetulan ini sangat ramai ya, padahal ini malam Rabu ya, malam Rabu tepatnya pada saat saya meliput suasana malam hari ini ya. Tentunya suasana karena mungkin masih sekitar pukul 7, jadi masih sangat ramai ya di Kota Madiun, tepatnya di Jalan Setiabudi, Kota Madiun. Oke, buat yang baru saja mampir di channel saya, jangan lupa selalu support dan dukung terus channel Agus Youtuber Madiun ya, yang selalu memberikan informasi seputar tempat wisata dan kuliner serta tempat-tempat unik ya, serta memantau dari arus lalu lintas yang ada di Kota Madiun ya, pokoknya sekitar Madiun dan sekitarnya sobat ya. Ini edisi ngevlog ataupun jalan-jalan. Oke, terus ikuti video-video saya ya, dan tonton di dashboard ya untuk melihat video-video yang lainnya tentunya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut dan bergeser ke tempat lain. Tadi kok baru keluar nih.